Siapa nyimpan itu? Kau nyimpan? Ini sabungmu? Dua paket? Iya. Dapat dari mana? Dari kawan. Siapa namanya? Rizal. Hah? Rizal. Kapan kau simpan di sini? Tadi. Di sini? Hah? Dua hari. Sudah dua hari kau simpan sabun di sini? Iya. Kau yang nyimpan? Iya? Kau dapat, kau beli dari Rizal? Iya. Berarti ini punyamu? Iya. Sabun ini punyamu? Iya. Pada malam hari ini kami dari tim Opsnas Narkoba Polres Kampar berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan BB lebih kurang 9 paket narkotika jenis sabu-sabu, yaitu di Desa Limau Manis, Kecamatan Kampar. Kami mengamankan pelaku atas inisial Hombing dan MS. Kami mengamankan pelaku di rumahnya. Opsnas Narkobanya Pak Apinal di SHMH dipimpin sama KBO-nya ini Pak Jones. Dokter Jones SHMH. Ah, itu ini Dedian, Apriandi, habis itu ini Bapak Erit sama Pak Angga. Ini surat perintah penggeledahan kami ya, ini orang-orang yang sama. Ini setelah kami lakukan penyelidikan, penangkapan, kami temukan dua paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di mana Pak? Di kursi belakang rumah ini. Sofa. Siapa yang punya Pak? Bapak nyimpan kan? Ah, didapatnya siapa Pak? Kalau ini siapa? Iza. Hah? Iza. Ah. Kapan Iza, Bapak ya. Simpan ini Pak? Ini yang dua paket ini. Kapan Bapak simpan? Hah? Dan untuk tersangka kita bawa ke Sat Narkoba Polres Kampar. Untuk pasal kita jerat dengan pasal 114, 112 ayat 1 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Kerjakan yang dia apa? Kampung baru. Dari Pak Kasat. Kalau asal tu mau, jadi dia belanjanya di rumah.